Mans, nah inilah yang kami panggil ikan masin, apa nama, emperang long, ikan emperang long, ikan emperang long, ya, nyatu tahun Ocean Jaya. Saya beli di Sejaya, guys. Dia beli orang Sejaya jual di kedai kopi waktu 7, saya beli tadi. Itu ikan masin long, guys. Itu bukan ikan masin biasa yang kering-keringnya masin tu, guys. Ini jenis ikan masin long. Kalau anda tahu apa long, long ni mananya ada dia bau busuk-busuk sikit, buntuk-buntuk sikit, macam ikan masin long. Tapi guys, aduh guys. Kalau makan ni dah goreng memang sedap, guys. Saya akan goreng mana, guys. Bertambah nasi entam dia. Woohoo. Alamak, serta merta bau dia, wangi dia naik. Bau ikan masin long. Kalau tahu apa masin long, yang dah bau-bau rengut sikit lah. Penyibahan bau rengut. Memang sedap, guys. Memang sedap. Hingga mengalir air mata. Bukanlah, salah lagi. Bukan mengalir mata. Sedap mengalir. Sehingga bertambah-tambah aku punya resepi, aku punya penama nasi. Tengoklah nanti. Ikan masin long. Ikan masin long, ikan masin empirang long. Biasa tenggiri long, ini empirang long. Tak payah lama, guys. Tak payah lama, ini sekarang sekejap juga. Wangi semerbak. Semerbak wangi. Saharum bungai kasturi. Bukanlah. Ini saharum kasam. Bau kasam. Besi gitu. Bau kemasin long. Salah. Bau kasam. Tapi. Jangan selalu makan ni. Kalau masin. Kan jaga-jaga lah. Sedap memang sedap. Sehingga menjilap jari. Tengok hancur tu. Dia mistake hancur. Sebab dia cukup. Cukup long dia tu. Cukup long dia. Bukan long yang long panjang tu. Long bau-bau tu. Dia jenis ikan masin yang tidak dijemur sampai kering, guys. Ikan masin jenis basah. Okey. Entah lagi akan angkat ni keluar. Woi. Sudah diangkat. Sudah diangkat, guys. Tapi guys, ini sayang, guys. Ini boleh dikreativitikan masakan kita. Kita akan masak apa nama? Nasi goreng lah nih, guys. Tunggu sejak ya. Stay tune. Kita cuma simpan bawang. Itu saja. Simple. Simpan bawang. Bekas ikan masin deh, guys. Jangan campur garam ataupun ajinomoto, guys. Cukup. Kalau nak ajinomoto boleh, garam jangan. Ajinomoto boleh, garam jangan, guys. Simple. Very simple menu. Untuk makanan pukul 3 petang. Makan tengah hari tidak ada. Ini untuk saya seorang ya. My own recipe, guys. My own menu. Tengok nasi sejuk ke dah. Sejuk boleh, nasi panas pun boleh. Masuk saja, guys. Nah. Wih, masuk saja. Nah, guys, kita sedikit telur, guys. Halalalah. Wow, tengok, guys. Api kuat sikit. Halalalah. Kasih minyak saya dah buang sikit tadi. Lebih minyak saya buang sikit. Saya buang sikit. Saya pakai minyak yang kurang sikit lah. Saya pun nampak dia berminyak, guys. Saya pun sedikit aji, guys. Garam tak payah. Aji boleh.
anjing yang banyak. Cukup. Nah, tadi saya masuk basuh ke mesin tuh. Saya ada macam campur agen motor sedikit lah. So, mungkin ada sebati dia yang sudah hancur dalam minyak tu masih ada sana. Okay, guys. Okay. Stay tune lah. Okay guys, petang ni tengah hari ni special sikit guys. Ini cincaluk buatan mak kawan aku. Kita perah limau guys. Di perah limau. Bentar guys. Perah limau guys. Dan perah limau. Oke guys. Perah limau dan disimpan cili dan bawang dipotong, dipotong, potong. Nikmat tak terhingga guys. Nah. Woi. Ya, itu dia. Oke, kita nikmati makanan kita nih. Syukur puji Tuhan atas makanan nih. Terima kasih atas berkat Tuhan nih. Haleluya. Kejap. Wah, cincaluk guys. Cincaluk sedikit. Dan guys, bila kabar inilah kemasin yang saya beli tadi guys. Saya tes dulu guys. Ini dia guys. Memangam. Masin long yang menjadi guys. Ikan masin long. Ikan masin apa nama? Gonjeng pula. Empirang long. Oke. Jangan meliwat tengok aku makan ah. Nasi goreng mantap. Bekas gorengan ke masin tadi yang ke masin long tuh digoreng ke apa nama? Dijadikan ya. Nasi goreng guys. Memang sedap guys. Nah ya. Oke, bila kapan guys out there, apa komen anda tentang makanan saya nih? Adakah anda pernah makan begini ataupun minat makan begini? Nah, kalau ada komen, kalau tak ada pun komen. Nah, kalau ingat makan ini lazat, komen banyak-banyak sikit, like, comment, share, subscribe. Apa yang salah channel guys? Short video untuk makan pukul 3. Tengah hari tak makan, pukul 3 saya makan. Nah, dalam makanan ini ya, yang kegemaran saya. Lalat pun tergoda. Cium bau benda ini. Lalat pun sampai guys. Okay? Itu saja ya. Bye-bye for now. Saya nak continue menjamu selera.